Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dendy Surjat. Kali ini saya akan unboxing LED Samsung UA55NU7090. TV ini sudah smart TV dan resolusinya sudah Ultra HD. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita buka segelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah buku panduan cara pemasangan kakinya ya. Ini standnya, ini kakinya ya. Ada dua bagian. Lalu di sini juga ada aksesorisnya, buku panduan, remote dan kabel. Ya. Lengkap ya. Masih segel semua. Oke, ini karet buat pemasangan bracket nanti. Dan ini kabel powernya. Ini batu baterainya. Ini sambungan untuk antena ketika dipasang di dinding. Ini remote-nya ya. Remote konvensional seperti biasa remote-nya. Dan ini buku panduannya. Manual book. Ya, nanti bisa dibaca-baca ya. Nah, ini kartu garansinya di dalam sini. Nah, dia sudah nempel sama buku manual. Oke, kakinya ini ada dua bagian dan di sini bautnya. Ya, bautnya ada di dalam kaki. Di sini bautnya nempel ya, nanti jangan bingung cari bautnya. Dan proses selanjutnya kita buka unitnya agak hati-hati ya, karena ini TV besar dan lumayan mahal harganya. Dan bisa kita lihat ini slim desain banget ya, tipis banget desainnya. Dipakainya juga rapi dan ini ada pelindung layarnya. Styrofoam ini untuk melindungi layar pada saat pengiriman. Ya, packingnya itu sangat safety sekali. Oke, kita pasang kakinya atau standnya. Caranya seperti ini teman-teman, kita bisa gunakan dusnya ini, boxnya ini untuk pemasangan kakinya. Oke, di sini ada tulisan R dan di sini L. Perhatikan ya, L dan R. Dan di bagian TV-nya juga ada tertulis huruf R untuk kanan dan L untuk kiri ya, bisa dilihat di sini. Dan di sini terdapat rongga pada bagian kakinya. Rongga ini harus masuk di bagian, nah harus masuk di sini ya, jangan sampai tidak masuk karena nanti bautnya tidak bisa masuk juga. Seperti ini, nah seperti itu ya, tinggal dorong saja. Nah, ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, tinggal
kita pasang bautnya di lubang ini dan di sini. Oke, untuk pemasangan kakinya sudah selesai. Saatnya kita untuk menginstal TV-nya. Tekan power. Nah, kalau sudah muncul video seperti ini, nanti tinggal tunggu selesai saja untuk cara install Smart TV dan cara setting siaran TV-nya sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Tinggal dilihat aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah muncul gambar seperti ini, tinggal geser kursor kanan pada remote. Kita pilih Indonesia. Pilih negara Indonesia, lalu kita tekan berikutnya saja. Ini kita skip, lompati, dan selesai. Oke teman-teman, bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai tanpa di skip ya, terima kasih banyak. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.